Berpura-pura menukar uang, dua WNA menghipnotis pemilik toko di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua pelaku menguras uang dari laci toko. Dua pria WNA masuk ke toko sembako di Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya kedua pelaku membeli minuman. Saat pembeli lain datang, keduanya pergi. Namun saat toko sepi, kedua pelaku masuk lagi dan berpura-pura menukarkan uang pada wanita pemilik toko. Saat itulah kedua pelaku menghipnosis korban dan menguras uang dari laci toko.